bakalan bikin video reaksi aku serial televisi dari jendela SMP episode 17 dan 18. Tapi ini cuma klip-klipannya doang. Jadi beberapa scene kawan. Jadi pendek lah ya kawan. Nah ini aku habis mandi ya kawan, makanya rambutku basah ya kawan. Oke, udah siap kawan? Oke, ayo kita mulai. Waduh, kenapa nih Wulan? Perutnya sakit gitu kawan. Bukan sakit lah. Ada perut aku sama kaki waktu bentuk. Waduh, dia habis jatuh nih. Aduh, ada yang punya itu nggak? Apa? Minyak gosok. Cepet-cepet minyak gosok. Ran, beneran santai yang bikin kamu jatuh? Aku itu sendiri. Aku aja, nggak usah bela-belain. Yang aku aja, aku aja. Ibu jatuh. Nggak tadi ibu jatuh sendiri. Ius lu jatuh sendiri. Nggak, gara-gara rencana jahatnya si Santi nih. Pasti benturannya keras ya. Jangan-jangan luka dalam tuh. Nggak apa-apa kan? Gue nanti mau ke dokter ya. Nggak usah. Lu harus periksa. Nggak banyak apa-apa. Gimana gue takut. Anjay! Omongannya, oh my god, gak dipikir, gak ngotak, sumpah. Ya Tuhan, di depan satu kelas men, di depan satu sekolah, ngomong kayak gitu cuy. Padahal ya Wulan itu bisa sekolah lagi, tapi ada syaratnya. Jadi anak satu sekolah itu gak boleh tahu kalau dia hamil, bro. Waduh, ini kenapa lagi? Ya ampun. Apaan sih kamu? Masih gak kapok, weh. Udah, please. BTW tadi lo mukanya sih Santi gak merasa bersalah sama sekali kawan. Sumpah mukanya loh polos banget. Ini polos banget sumpah muka Ya ampun polos banget ya Tuhan. Ini beneran dia gak ngerti konsekuensinya atau dia emang sengaja kayak gitu. Gue juga bingung dong. Si Santi tuh baik sih orangnya. Cuma emang bener-bener dia gak tahu nih serius. Soalnya aku gak nonton full ya, secara full filmnya itu kayak gimana, sinetronnya tuh kayak gimana. Cuma aku tahu kalau Santi ini emang baik. Gue salah banget nih sama. Nah kan emang baik nih. Maafin gue. Emang baik dia emang gak tahu, emang polos nih orang. Lagi. Bebel otak lo ya. Udah berapa kali gue ngasih tahu. Jangan pernah lo ganggu Gina. Ngerti gak lo? Kalau gue gak mau gimana? Aduh, cinta segitiga ya ampun. Gak mau. Sekolah nanti hati lo. Gue ajarin sini. Tengkar dong, ya. Udah stop. Udah Saki. Cewek nggak usah ikut campur. Aku nggak usah ikut campur. Ini kan kalian merebutkan gue. Enggak. Pasti yang dipikirin si cewek ini pasti kalian lu ngerebutin gue. Ya aku sekasar itu, cuy. Lu nggak cocok emang buat cewek itu, bro. Bagus ikutannya. Udah,
selesai. Oke kawan, jadi aku merasa belum puas kawan. Aku bakalan lanjutin. Kita bakalan nonton Dari Jendela SMP episode 19. Tapi cuma cuplikannya lagi kawan. Mereka lagi mau beli kue kawan. Jokonya kayaknya kebingungan nih. Pilih yang mana ya? Mahal banget sih ini kuenya. Iya mahal dong. Joko, apa beli kue yang ini aja? Saya suka nih. Ya ampun harganya mahal banget. Joko kuatkan dirimu Joko. Aduh gengsi banget sih jadi cowok, ya ampun. Iyalah pastilah. Pastilah. Cukup. Pokoknya gak cukup ya. Jangan dong. Ya gengsi ya. Kamu ambil uang ya? Lagian juga ulang pulangnya sama Kak Sati ya. Enggak. Pokoknya aku yang bayar. Karena aku harus jadi cowok tanggung jawab. Suami yang bertanggung jawab. Uangnya 10.000. Oke, mereka enggak jadi beli kue di situ, kawan. Satria mau jemput adiknya, mau jemput Wulan, tapi Wulannya nggak keluar-keluar nih. Waduh, ketahuan nih habis ini kayaknya. Baik-baik aja kan? Sorry ya, gue kepikiran sama omongan gue. Gue bener-bener nggak tahu kalau itu adik lo. Gue ikut prihatin, San. Pasti ini berat banget ya buat lo sama buat keluarga lo. Gue paham posisi lo sekarang. Semoga masalah itu selesai ya. Amin. Semoga Wulan juga gak kenapa-napa. Amin. Makasih udah perhatian sama keluarga gue dan gue. Wulan baik-baik aja kok. Gue masuk nih, yuk. Satria, gue masuk dulu ya. Cowok iki. Cowok iki gak cocok. Dia tuh udah kasar kan. Kalian lihat sendiri kan seberapa kasar dia. Sampai ceweknya jatuh. Lo yang bakal jauh dari Dinda. Coba dia satu foto. Oh iya. Semuanya ya. Kalau beli kue yang di bakery, kita nggak cukup. Ini jangan apa? Bin, masa kita beli kue juga sih ke Mas Santi? Joko tenang aja. Nanti ini supaya kue yang kita kasih ke Santi itu spesial. Oh ini mau kasih kue ke Santi toh? Pita. Tuh kan, ini spesial. Iya. Emang lo paling pintar deh. Yaudah yuk, kita ke rumah Santi. Kasih dia kan nunggu di sekolah. Ngobrol aja ya. Gimana ikut Joko aja deh. Gimana aja ke Satria nunggu di sekolah. Ini nanti
nanti ketahuan sama orang tuanya. Aku udah janji sama Kak Satria. Iya udah janji tuh. Oke, selesai lagi kawan. Nah itu kawan, reaksi aku terhadap serial televisi dari Jendela SMP kawan. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, comment, and share-nya ya kawan-kawan. Terima kasih udah menonton. Dadah, see you in the next episode.